بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih terus memberi kepada kita nafas yang membolehkan kita terus mengabdikan diri kepadanya, meningkatkan ketakwaan dan ketakwaan menambahkan amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara nikmat yang diberi kepada hambanya, apabila kita diberi peluang untuk bangun waktu pagi, dapat menunaikan salat berjamaah dan tadarus Al-Quran yang merupakan suatu kitab yang Allah turunkan untuk menjadi hidayah dan petunjuk kepada kita. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Tafsirul Quran pimpinan Ar-Rahman terjemahannya dan huraiannya dari At-Tafsirul Muharrar. Kita mula baca ayat dulu dari ayat 97. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Allah SWT peringatkan kepada kita, iaitulah tentang Allah jadikan Kaabah. Kaabah tu dijadikan Baitullahil Haram itu qiyaman linnas. Apa makna qiyaman linnas? Tengok terjemahan dia. Allah menjadikan Kaabah. Kaabah tu kalau kita kira kak, kalau kata Ka'bun tu benda yang empat segi tu, kita panggil Ka'bun. Ha. Kalau ukur persegi dipanggil meter murak, apa ni, muka. Tapi setelah jadi satu istilah, bila kata Ka'bah secara begitu, maka dia akan pergi ke Makkah Al-Mukarramah, iaitulah Baitullahil Haram, rumah yang mulia itu. Kalau kata Kaabah, Al-Baitul Haram menjadi apa? Qiyaman linnas, sebagai tempat tumpuan manusia untuk menjalankan ibadat dan soal-soal kehidupan. Wasyahrul Haram, demikian juga bulan-bulan yang mulia,
bulan-bulan yang haram itu. Wal hadya, dan binatang-binatang hadyu, yaitulah binatang korban yang sengaja dibawa ke Mekah Al-Mukarramah untuk disembelih di sana. Wal qalaida, dan kalung-kalung binatang korban itu. Dia begini, setiap benda tu Allah jadikan qiyama ay qiwaman lahum, menjadi tonggak kepada kehidupan orang-orang zaman dulu dan juga zaman sekarang. Itu dipanggil qiyaman linnas. Jadi qiyam ni untuk agamanya menjadi tumpuan semua orang pergi haji sana. Haji ni lama dah. Tumpuan tu sudah ada zaman Nabi Ibrahim. Kemudian bila hilangnya Islam, kan, dengan terangkatnya Nabi Allah Isa AS ke langit, masih lagi amalan itu terus. Orang-orang jahiliah pun pergi haji juga, sehinggalah sampai kepada tahun yang ke-9 Hijriyah, barulah orang kafir tidak diberi visa, taksyirah untuk masuk haji. Kalau tidak, semua mari. Bagaimana anda dah cerita, waktu ma'al hijrah dulu, orang-orang mari ke Mekah ni telah diberi amaran, hati-hati dengan pemuda yang tak betul tu. Nama dia Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan bila kuat di ayah, orang lagi cari. Ini bahaya. Bila di ayah kuat, orang pun cari. Siapa dia ni? Betul ke dia ni sewe, ahli sihir, ahli pembohong? Jadi orang nak dengar. Orang cerdik-cerdik akan dengar. Orang bodoh-bodoh telan terus di ayah yang telah ditularkan oleh Quraisy. Ini pasal itulah kita hari ini, kita kena belajar fiqh sirah ini supaya kita tidak terperangkap dengan mainan media dan mainan mulut orang. Jangan. Kalamun nas, dia ikut hawa nafsu. Orang yang dia suka, dia angkat melangit tinggi. Orang yang dia tak suka, dia pijak sampai ke bumi ke bawah. Betul tak? Itulah manusia. Maka Allah jadikan qiwam menjadi satu tempat tonggak kehidupan manusia, beragamanya dan juga dunia. Macam-macam pasar ada di sekitar Mekah. Suq Ukas, Suq Majinnah. Jadi ini dipanggil pasar-pasar ni yang menjadikan pesta perniagaan. Kalau kita singgah expo perdagangan. Peringkat antarabangsa. Mari sana, mari sini. Mari Yaman, mari daripada Syam, mari semuanya ada. Mari daripada Najd. Jadi Allah kata apa? Berapa benda di sini yang menjadi tonggak? Yang pertama, Baitullahil Haram, Kaabah itu sendiri. Kemudian Asyahrul Haram, bulan haram itu sendiri. Sebab apa bulan haram itu menjadi tonggak? Sebab diharamkan berperang. Bila bulan haram, ingat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Inilah musim Zulqa'dah orang nak tolak di Mekah. Zulhijjah orang duduk tupu di Mekah, Muharram orang balik. Tenang dulu-dulu, mari tengah tahun esok, bulan Rajab, satu lagi bulan haram, mana orang pakat pergi Mekah pula. Bawa pula barang-barang dagangan dia. Allah Ta'ala beri. Bulan lain, pakat katok. Pakat berperang, duduk gocoh sama dia. Tapi orang jahiliah ni, walaupun dia nakal gitu, mari bulan haram, dia stop. Tak boleh perang. Lepas ni ada juga lah berlaku penyelewengan. Dia tukar bulan pula. Tak bulan ni kita nak pergi tak? Kita jangan jadikan dia Muharram, kita jadi dia Safar. Dia panggil bulan yang ditunda. Muharram lagi ke Safar, pergi dulu. Habis, sudah pergi, istihar balik bulan Muharram. Ini mainan jahiliah. Baik. Itu dia panggil, satu yang ketiga, Al-Hadiyah wal-Qala'id. Hadiyah itu binatang, hadiyu, binatang korban untuk sembelih di Mekah. Wal-Qala'id, kalung-kalung ni macam mana? Dia gini, bila binatang ini nak dijadikan hayawan sembelihan korban, maka dia pakai kalung. Ada rantai dia tekuk dia, nak tanda daripada pokok haram
Jadi orang tengok, oh ni tak boleh kacau ni. Ini binatang untuk sembelih Mekah, kau dihormati. Jalah. Buat kapi ni. Tapi kita bimbang orang sambil kita hari ni. Kita pegang kambing, kita pegang lembu, tengok budak-budak nanya sayurnya lepas dalam sayur budak. Ha, ini masalah. Orang jahiliah putih basah. Buat tanda lembu-lembu dia apa ni, unta dia untuk disembelih, dia tak usik. Kita kena pandai juga nak membela hayawan boleh. Tapi biarlah menghormati hak kejiranan. Jangan pula orang jahiliah cerdik pada kita. Kan? Ini masalah. Baiklah para jemaah sekalian, kita tengok. Ayat ini mari qiyamal linnas ni mari bila? Selepas daripada ayat yang kita baca, ayat 95, ayat 96 yang lepas, Allah Ta'ala haramkan kepada orang-orang yang berihram menangkap hayawan-hayawan perburuan. Ini dalam siri lepas. Demikian juga orang masuk binatang dalam tanah haram, semuanya aman sentosa. Ini menunjukkan bahawa Kaabah Al-Baitullahil Haram qiyaman linnas, bukan kata setakat manusia ya, aman. Termasuklah hayawan-hayawan, burung-burung yang duduk di Mekah itu mendapat aman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah Ta'ala beri keamanan, binatang pun tak boleh diusik bila dia sudah jadi kita pakai ihram, dan binatang yang berada di tanah haram juga tak boleh diusik. Jadi qiyam linnas ni semua orang pergi haji, pergi umrah, pergi solat dekat masjid haram semuanya, dan juga perhimpunan manusia besar-besaran al-mu'tamar al-alami di Makkah al-Mukarramah, dan orang boleh berkumpul, boleh berta'aruf, boleh berta'awun, boleh bermesyuarat, semuanya boleh berlaku di Makkah al-Mukarramah. Dan boleh haram wasyahrul haram wal hadiyah, dan juga tanda-tanda kalung-kalung yang dipakai kan di tengkuk hayawan yang nak disebutkan muka izhar li syairillah, menjadi syiar ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ini Allah kata apa? Tuhan waktu baik semua dia ungkit balik, kemudian Allah bagi pada kita peringatan. Zalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bi kulli syai'in alim. Yang demikian itu supaya kamu ketahui bahawa sungguhnya Allah amat mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahawa sungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah Ta'ala jadikan Kaabah ini, Allah jadikan bulan haram, jadikan semua siar-siar simbol ibadat ini, wahai semua manusia, supaya kamu tahu semua yang ada dalam langit dengan bumi ini, semua zalik Allah Ta'ala yang menciptakannya. Maka ketahuilah manusia, bila Allah yang berkuasa mencipta langit dengan bumi, Allah lah yang berkuasa meletakkan syariat perundangan yang boleh menjaga kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Tapi apa boleh buat, malang kita hari ini, kita duduk atas bumi Tuhan, kita makan nikmat yang Tuhan beri, tapi dalam bab undang-undang peraturan kita pergi mencari yang dibuat oleh orang putih. Ini dipanggil satu kemalangan yang menimpa umat Islam. Apabila umat Islam itu hilang kekuatan, maka kita diperkotak-katikkan oleh orang. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi kita kena ingatlah bahawa Allah Ta'ala tahu apa-apa yang kamu buat, jangan bimbang. Kita ni kadang-kadang bila kita buat benda baik, kita bimbang. Orang tahu ke tak ni? Ni tak ada surat khabar hari ni? Ini tak ada apa ni, tak masuk Facebook? Tak apa tuan-tuan. Kalau kita buat benda kebajikan, masuk ke tak masuk, Allah Ta'ala sudah tahu. Wa anna Allah bi kulli syai'in alim. Allah Ta'ala mengetahui. Nah, tapi menjadi tren zaman kita ini, kita terpaksa kena beritahu juga sebab orang nak tahu. Nah, jadi kita yakin, perbetulkan niat,
Kalau kita bagi benda-benda kepada orang, kita tunjuk bukan kerana nak menunjuk, tapi nak menggalakkan orang lain buat. Ha, itu insya-Allah boleh. Ha, tapi kalau niat nak menunjuk, jangan bagi sedekah, rugi, hilang pahala kita. Ha, hilang pahala, dia panggil riak. Riak nak menunjuk niatkan orang. Sum'ah mencari glamour dalam kerja buat. Tuhan kata tak payahlah. Allah Taala kata suruh kita buat benda baik, dia tutup ayat ni dengan wa annallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu belaka. Mu jangan bimbang. Mu buat ya benda baik. Kau lain itu kerja aku, malaikat aku la yukhti. Malaikat tak salah tulis. Apa yang tak catat kepada kita. Ya, tapi ini cara Al-Quran dia didik kita dengan dua cara. Dia panggil at-targhib wat-tarhib. Menggalakkan buat dan amaran kalau cuai ataupun langgar. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahui oleh kamu bahwasanya Allah amat berat azab seksaannya kepada orang yang kufur dan derhaka. Tengok. Tadi aku bagi tahu kan. Allah Taala Maha mengetahui. Mu jangan bimbang dengan balasan untuk kamu, dan kalau kamu langgar, ketahui pula. Mu kena tahu Allah Taala ini sangat berat seksaannya kepada orang yang kufur dan derhaka, dan bahwasanya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani bagi orang yang mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Tuhan tahu belaka. Jadi bila kita dalam keadaan begini, kita sebagai seorang hamba Allah, waktu kita sihat walafiat, kita kena jalan dua-dua. Janib terib, galakkan, dan juga waktu amaran. Maka dia kata, bila orang nak mati dah, kita kena galakkan sajalah, nak amaran tak apa lagi dah. Dia nak mati. Apa yang dia buat atas dunia, dia bertanggungjawablah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata itulah Allah Ta'ala peringatkan awal-awal lagi, mu jangan buat benda pelik. Aku tahu belaka. Semuanya kamu buat aku tahu. Jadi bila Tuhan tahu, balasannya ada. No. Baiklah. Peringatan sudah diberi. Galakan sudah disebarkan. Amaran telah disampaikan. Maka Allah Ta'ala beri satu sijil penganugerahan. Apakah jawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apakah jawatan kita pengikut Nabi? Tengok ayat 99. Ma 'ala ar-rasul illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain daripada menyampaikan perintah-perintah Allah sahaja. Nah. Jadi kerja nabinya menyampaikan. Siapa dia ikut, nikmat bagi kita sebagai pendakwah dan nikmat bagi dia mendapat rahmat Allah Taala. Siapa dia tak ikut, nikmat bagi kita dapat menyampaikan pahala al-balagh, tapi bala bagi orang yang engkar dan menentang perjuangan Islam. Dua-dua tu kita dapat nikmat belaka. Sama ada nikmat hasil usaha kita berjaya ataupun usaha kita tidak berjaya, tapi kita telah menyampaikan agama Allah ini kepada masyarakat, tugas. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kalau mu buat kerja, aku tahu. Kalau kamu sembunyi, aku tahu. Yang kita bimbang hari ini, kita sebagai pendakwah ni, kadang-kadang ada juga dia panggil fatwa terpilih. Hak ni kalau kita bagi tahu kepada orang, orang suka. Oh, kuat kita. Hak ni kalau kita bagi tahu kepada orang, orang akan kutuk kita. Slow. Orang panggil kelok kepala sikit ni. Eh, tak boleh kata hak ni. Nyepok demo atas dari lembek kita. Nah. Lembek ke kuat? Yang hak, yang benar dikatakanlah walaupun orang tak ikut. Maka Allah Ta'ala peringat kita sini, tugas kamunya menyampaikan. Wa amma ada zalik. Lepas pada itu, bukan kerja kita sebab yang beri apa ni? Yang beri hidayah ni Allah Azza wa Jalla. Wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktum. Allah Ta'ala tahu apa yang sembunyi, yang muzahirkan. Mana kalau depan Nabi
Lepas pada Nabi dakwah, dia mari, oh saya beriman, saya beriman. Seperti yang dibuat oleh munafik, Tuhan tahu. Kalau Nabi tak tahu pun, Allah Ta'ala mengetahui. Nah, maka Allah Ta'ala yang esa sajalah yang akan membalas segala perbuatan yang dibuat oleh hamba-hamba dia. Kita sebagai hamba pun jangan besar kepala sangat. Jangan dia kata, eh, aku pandai, tidak jadi masalah. Kalau tak ambil hukum Tuhan pun saya boleh berjalan sendiri. Kita kata, tak salah tunjuk ek. Kita dengan apa? Dengan Allah Azza wa Jalla, jangan duk tunjuk besar kepala. Tak nak gimana pun kita. Dan kalau rasa kuat sangat, ambil kepala tu hatuk dia. Siapa pecah? Dia pecah ke kepala pecah? Baru tahu, oh lembek sangat aku rupanya. So, ingat aku gagah perkasa, apa gagah ni? Sepak batu, batu pecah. Ke kaki pecah? Kaki je pecahnya, apa kita nak buat? Ya. Maka, apabila Allah SWT larang daripada buat maksiat dan menggalakkan kita melakukan ketaatan, maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita bahawa dia tahu belakang. Dan Allah beri ringankan bebanan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pendakwah selepasnya. Apa tugas kita? Menyampaikan. Tak menyampai tak boleh. Kata apa yang benar. Orang ikut, alhamdulillah. Orang tak ikut, alhamdulillah, sesat tugas kita. Dia dengan Allah Ta'ala yang kita buat. Maka Allah Ta'ala peringatkan di sini pula, tak sama benda baik dengan benda buruk. Eh manusia, aku beri kepada kamu otak, pemikiran. Mikirlah. Tengok. Tengok dalam ayat ni. Ayat 100. Qul la yastawil khabisu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Allahu akbar. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Oleh itu bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Dia panggil ulul albab, orang yang punya berakal fikiran, supaya kamu berjaya. Jadi dalam ayat ini dua perkara Tuhan bagi tahu kepada kita. Benda buruk dengan benda baik tak sama. Habis maknanya beriman dengan kafir tak sama. Orang mukmin yang taat dengan mukmin yang derhaka tak sama. Orang Islam yang apa ni, solat dengan tak solat tak sama. Wanita muslimah yang tutup aurat dengan mendedahkan aurat tak sama. Kan? Maka halal dengan haram tak sama. Habis Allah kata apa? Walau a'jabaka kasratul khabis, kalaulah benda hak buruk tu ramai orang buat pun, la tu'jib, mu jangan rasa kagum, jangan rasa pelik. Sebab apa tuan-tuan? Hey, sekarang ni kalau kita tengok dalam sejarah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, kan Nabi kita pergi Isra Mikraj itu, dia tengok ada Nabi pengikut dia 2-3 orang, ada Nabi pengikut dia belah-belah orang, ada Nabi puluh-puluh orang, ada Nabi yang ramai pengikut. Maknanya sejarah hak dengan batil ini, pertembungan ini daripada zaman anbiya dulu sampai zaman kita ini, mesti hak batil itu lebih ramai. Sama juga kita panggil dekat Tok Imam, buat banner lagi, ceramah perdana malam ustaz pulang-pulang, hak paling sahur sekali panggil bagi. Nah, panggil masyhur sekali panggil. Bagi tahu pada rakyat. Iklan hari Jumaat. Berapa orang yang mari dengan kuliah? Masya-Allah. Sekali orang akak banner tepi jalan, majlis melompat di padang perdana kita kata. Pada-pada manalah. Tiket. Bayar ke tiket? Full. Kat istilah budak ni, full house. Tak. Padang penuh. Stadium penuh. Nak kata apa? Hok peri atas masjid tak apa nak mari. Lawa. Allah kata apa? Walau ajabah ke habil, mu jangan rasa pelik, kagum dengan benda-benda hak tak baik. Hak baik ni mesti akan ada, tak ramai. Tak rasa pelik. Oh, dia kata ada juga sekali-sekala kita anjurkan majlis-majlis boleh penuh, penuh stadium penuh. Ada, tapi nak secara puratanya hak mana lebih ramai? Hak masyarakat ramai. Ini nak satu fitrah.
yang telah ditetapkan oleh Allah, maka Allah kata wattaqullah fattaqullah ya ulil albab. Orang yang ada otak, ada akal pemikiran yang waras, dan kamu takut kepada Allah, kamu berfikir supaya kamu jadi orang yang mendapat kejayaan. Kita mikir sendiri lah, hok ni buruk, hok ni baik. Hok ni ajak orang buat ibadat, hok ni ajak buat maksiat. Aku nak pergi hok. Otak ada kan? Jangan nak mikir lagi hok ramah lah. Nah. Pasal ada sahabat kita, dia buat kaedah. Dia kata apa-apa kita nak buat kerja ni, semua hok ramah tu, tu lah masyhur. Itu kaedah nak pilih kedai makan. Kita lalu nak makan mana hari ni? Tengok dua tiga kedai ada, hok ni orang ramah, hok ni tak ramah. Kita pergi makan situ, hok ramah tu. Sebab ramah tu sedap. Tengok masa lah juga, kalau kita lorak, pergi tempat ramah, cari penyakit. Mai nak minta minta air, tiga kali panggil, budak minta buat air, tak mari. Baik pergi tak ramah, makan lebih kurang je. Maknanya, kadang-kadang, hok ramah tu mempengaruhi mata memandang. Kalau sebenarnya, ahlul haq ni tidak ramai. Hari ni, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita ajak buat hok betul, hok saya ni ambil daripada Quran, ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, huraian para ulama-ulama muktabar salafus soleh. Dia kata ustaz ketinggalan zaman tu. Nah, kalau mari hok lain-lain, hok rekod-rekod cerita, Allah Masya Allah tabarakallah dipuja dan dipuji dan diberi gelaran yang pelik-pelik pula tu. Hebat. Baiklah para jemaah sekalian. Dalam ayat kita yang belajar kita ni, jangan terpengaruh dengan godaan dunia. Ramainya orang bukan menunjuk kepada kebenaran. Yang benar itu ajaran yang berpaksi kepada apa yang diajar oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, Allah kata di sini, walau a'jabaha kasal khabis fattaqullaha ya ulil albab. Dalam ayat ni ada ayat lain yang kita baca pagi Jumaat tu, hal atal insan. Allah kata inna hadain usabila wa imma syakir wa imma kafura. Kami dah beri kepada kamu tunjuk jalan. Sama ada mu pilih ya, baik yang beriman atau kafur, pilih hak api, mu pilih diri. Ini mazhab ahlus sunnah, bahawa manusia itu bukanlah seperti robot, kerana mereka ada akal, mereka boleh pilih apa yang baik. Baik. Dalam ayat yang kita baca daripada ayat 97 sampai 100 ini, apakah dia panggil al-fawaid at-tarbawiyah, faedah-faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama sekali, isbatul hikmah fi ahkam. Semua hukum hakam yang Tuhan waktu turun pada kita ni ada hikmah belaka. Sebab tu Tuhan kata zalika lita'lamu, supaya kamu ketahui. Jadi Allah Ta'ala ni hakim. Bila dia hakim, dia akan buat semua undang-undang ini dengan bijaksana, dia dengan bijaksana. Yang kedua, itu Allah Ta'ala maha kaya bijaksana. Yang kedua, al-hassu ala ma'rifati sifatillah. Kita kena belajar sifat Allah. Dalam sifat Allah Ta'ala ni, sifat dia ilmu. Lita'lamu anna Allah ya'lam. Mana Allah Ta'ala sifat dia ilmu, dia tahu segala benda yang berlaku di dunia. Yang ketiga, amaran keras daripada menyalahi peraturan Allah Azza wa Jalla. Dan kita tak terasa Tuhan tu mengawal kita. Muraqabah. Jadi kita tahulah bahawa Allah Ta'ala tahu. Bila orang nak buat maksiat, sama ada, maksiat ni ada dua tuan-tuan, tanda. Jangan kata maksiat ni buat jahat saja. Maksiat ni sama ada tarkul wajibat, meninggalkan benda yang wajib, itu maksiat. Tak semaya, tak puasa, tak zakat, tak tutup aurat, maksiat. Dan melakukan benda haram, ambil riba, ambil rasuah, itu maknanya dua maksiat. Tinggal hak wajib maksiat, buat hak haram maksiat juga. Masya Allah tabarakallah. Jadi ayat ini mengajar kepada kita, jangan sekali-kali memandang benar salah itu kepada ramainya orang semata-mata. Baiklah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala galakkan di sini kita menjadi orang cerdik. Dalam bahasa Quran dipanggil ulul albab. Jadi orang cerdik kita boleh mikir yang otak kita. Jangan apa orang buat jadi belaka, dia tetap ramah dia ni. Tak. Hok ramah, hok nung. Yalah, tak semesti tak ramah itu salah. Dan tidak semesti ramah itu
benar. Yang benar dia tengok pada landasan masing-masing. Kalau hak betul tu betul lah dia. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya, bermula daripada ayat 101 hingga ayat 105 insya-Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Nah, jadi ayat ini Allah Ta'ala peringat kepada kita satu penyakit yang mesti ditinggalkan. Wahai orang-orang yang beriman, siapa orang yang beriman? InsyaAllah termasuk kita ni, termasuk dalam orang yang beriman. Tapi ayat ini asalnya khitab kepada para sahabat di zaman Nabi. Janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Jangan tanya soalan yang pelik-pelik. Kalau dia jawab jadi berat kita. Dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Jadi kalau tanya, kalau kita betul-betul tak faham, tak apa. Jadi kita kadang-kadang kita tanya soalan, orang panggil soalan pelik. Tapi, afallahu anha, Allah Ta'ala maafkan kamu dari kesalahan bertanya perkara-perkara itu yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab kerana Allah Ta'ala maha amat pengampun lagi amat penyabar. Baik, kita tengok dalam ayat ini Tuhan kata apa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia beritahu kepada Nabi, ma'alar rasuli illal balagh, khija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu iaitulah menyampaikan. Sara at-taqdir ayat ininya ka'annahu seolah Tuhan kata apa, ma ballaghahu ar-rasul fakhuzuh. Hak Nabi beritahu, ambil. Wa kunu munqadina, bukan saka ambil, tunduk akur kepada apa yang Nabi beritahu. Apa yang Nabi tak beritahu jangan tanya. Jangan tanya dan jangan orang panggil nak korek-korek. La takhudu Nabi, jangan korek benda-benda yang pelik. Sebab apa? Kalau kita tanya, hak asalnya tak ada, kemudian dengan sebab kita tanya tu jadi sebab ada, maka menyusahkan kita, memberatkan kita. Tengok sahabat nuzul. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar daripada sahabat-sahabat dia ada benda-benda, Nabi kita pun menyampaikan. Fakhatabah, biasanya Nabi gitulah. Dia dengan sahabat ada buat benda itu, dia akan tegur dengan ketubah dia. Nabi kita kata, "Uridat alayyal jannatu wan nar." Nabi kata dibentangkan kepada aku syurga dengan neraka. Syurga dengan neraka ni dari mengikut ahli sunnah sudah ada sekarang. Berteruslah tersedia. Tunggu orang-orang yang sesuai nak pergi masuk. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarr. Aku tak tengok hari ni seperti aku tengok hari ni, benda baik dan benda buruk sangat-sangat menakutkan. Walau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsira. Kalau mu tahu apa aku tahu, mu akan menangis banyak, ketawa sedikit. Qala fama ata'ala rasul yaumun ashaddu minhu. Jadi hari itulah hari para sahabat rasa susah sekali sebab Nabi dah tengok dah ni. Qala faqama Umar, Sayyidina Umar bangun. Faqala radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Sayyidina Umar mencelah lah, nak suruh Nabi cool sikit, Nabi kita tenang sikit sebab Nabi duk cerita benda berat-berat ni.
Sayyidina Umar mencelah, dia kata radina billah, mana kami redalah dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulnya, dengan agama kita ni. Tak apalah tu. Faqama zalikar rajul, zakar rajul, bangun pula orang lain pula. Faqala man abi, oh, dia tanya, siapa dia ayah saya? Yang kita tanya Nabi. Qala abu ka fulan, Nabi kata ayahmu fulan, ayahmu fulan. Bila kata ayah fulan, turunlah ayat Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Mu jangan kita tanya gak benda-benda, kalau Tuhan tukar kan jawapan ini menyusahkan kamu. Mari duk tanya ayah aku duk mana. Ini ada lagi soalan lain lagi pula. Mari tanya duk mana ayah dia? Nabi kata ayahmu finnar. Ini berat. Jadi di sinilah ayat, marilah ayat Quran ini menampak kepada kita bahawa larangan daripada bertanya benda-benda yang tidak berfaedah. Contoh yang kedua, itu sebab turun ayat Quran. Contoh yang kedua daripada Abi Hurairah, hadis hanah yang pertama tadi riwayat oleh Bukhari Muslim. Ni hadis Abu Hurairah pula, Nabi kita bersabda, ayyuhan nas, hei manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, Allah SWT telah fardukan ke atas kamu haji, gilah haji. Faqama faqala rajulun, bangun seorang laki-laki. Dalam riwayat lain menamakan laki-laki ini dia panggil Al-Aqra' bin Habis. Aqra' ni radhiyallahu anhu, dia suka bertanya. Dia pergi tanya apa? Akullu amin ya Rasulullah. Sudah. Eh Rasulullah, haji tu wajib tiap tahun ke? Fasakata, Nabi kita diam. Dia ulang tiga kali, haji ni wajib setiap tahun ke Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu. Kalau aku kata ya, wajib mengena haji setiap tahun dan kamu tak akan mampu nak pergi. Nak pergi mana kita ni? Kamu lagi sekali seumur hidup ni pun orang panggil mepeh dah dak. Lama mari sampai kita pula sampai kota pula ni tak jumpa jalan kita. Qal, Nabi marah. Nabi kata zaruni ma taraktukum, tinggalkan apa yang aku tak beritahu pada kamu. Fa inna ma halaka man kana qablakum bikasrati sualihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, binasanya umat yang dulu pada kamu sebab mereka banyak ditanya soalan pada nabi-nabi, bila dijawab tak ikut. Mu ni pun cari pasal kita tanya benda lagu ni. Maka itu Nabi kita tegur, fa iza amartukum bi syai fa'tu minhu mastata'tum, mana-mana aku suruh buat, buatlah sedaya upaya kamu. Wa idza nahaitukum an sya'in fad'u, mana-mana yang aku larang tinggalkan. Nah, Nabi kata tinggalkan. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman." Orang muslim membuat satu jinayah yang besar kepada saudara dia muslim yang lain. "Man sa'ala an sya'in lam yuharram fa'al 'alal muslimin fahurrima 'alaihim min ajli mas'alati." Dia pergi tanya benda hak tidak haram, tiba-tiba jadi haram dengan sebab dia tanya. Jangan banyak tanya. Nabi bagi tahu haji, hajilah. Tanya-tanya jangan. Maknanya tak boleh tanya benda-benda yang pelik. Tapi ada juga hak lain tu. Dalam ayat lain pula kata, "Fas'alu ahlazikri in kuntum la ta'lamun." Mu kena tanya kalau tak tahu. Hak tu hukum-hukum yang kita memang nak buat. Jangan kita tanya benda pelik. Benda-benda pelik jangan tanya. Jadi boleh tanya, tapi tanya benda-benda yang hakiki, yang kita nak kerja sungguh. Macam mana Rasulullah ni? Tak. Kalau Nabi kita sebut zakat tu, macam mana nak tunaikan zakat? Ya biar aja. Binatangnya berapa puluh ekor bermula, kalau tanaman banyak mana, itu tidak jadi masalah. Tapi kita tanya hak benda gini yang menyebabkan tertukarnya hukum. Maka Nabi kita, Allah Ta'ala larang tanya. Dalam kita ini boleh tanya tak tanya? Hah? Tak ada dah Quran turunnya. Zaman kita ni wajib kena tanya. Ni tak faham tak tanya ni diulas sendiri itu masalah. Hak ni yang jadi huru-hara dunia ni sebab mengulas benda yang kita tak pandai. Mengulas tak benda tak pandai. Masya-Allah tabarakallah. Kadang-kadang orang ni bila kita tegur dia bukan nak dengar. Bila ustaz tegur patutnya dengarlah nasihat dah. Dok dia marah balik pula ada. Ada orang ni dia sebar benda poster yang tak sepatutnya lah.
menyebabkan orang was-was dalam tandas. Anak tegur. Oh, dia marah kita balik. Akhirnya kata apa? Takkanlah tugas berdakwah ni ustaz je. Kami yang tidak ustaz tak boleh dakwah. Kita kata boleh dakwah, silakan, tapi biarlah maklumat itu telah disahkan, dipastikan kesahihannya oleh ustaz-ustaz kita. Dia kata ni ustaz ni, dah ada ustaz lain tegur, patutnya buka telinga, buka mata dengar. Ni bangai dok tunjuk buka celak mata kau ustaz. Ini masalah. Ni dunia nak kiamat ni macam-macam lah. Masing-masing menunjuk panda, orang tegur tidak nak pakar. Masya Allah. Nah ni. Jadi Allah nak dalam Quran tu kata, wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Quran tubdalakum. Kalau mu tanya dan jika kamu bertanya mengenai ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Dalam ayat ni kata, bila Allah Ta'ala larang daripada duk tanya, maka orang mengingat, tak boleh tanya belakang lah kau. Maka senyap gitu je. Faham tak faham, tak boleh tanya. Allah Ta'ala turun Al-Quran. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Quran tubdalakum. Tetapi kalau kamu tanya tentang sesuatu selepas pada turun Quran kepada kamu, seperti tanya ayat-ayat yang kita tak faham atau hukum-hukum yang tersembunyi, maka ini tidaklah salah sebab minta penjelasan. Tapi Allah kata apa? Afallahu anha. Allah Ta'ala telah maafkan apa yang kamu tertanya belum daripada ini. Dan kita tanya lagi hak mana-mana Tuhan tak sebut. Wallahu ghafurun halim. Tapi ingatlah lepas pada ini jangan, orang kata jangan duduk gopoh lah tanya. Orang kata jangan terbolah lah. Terbolah ni apa nama ni? Jangan di orang panggil tanya yang tak itu pasal lah. Wallahu ghafurun halim. Allah Ta'ala itu ghafur, maha pengampun dia. Allah maaf kamu dari kesalahan bertanya pada perkara yang tidak ditanyakan, nyatakan dalam Quran, kerana Allah Ta'ala amat pengampun lagi amat penyabar. Itulah sifat Allah Ta'ala. Qad sa'alaha qawmun min qablikum fa'asbahu biha kafirin. Sesungguhnya perkara-perkara yang serupa itu pernah ditanyakan kepada Nabi mereka oleh suatu kaum dahulu sebelum kamu. Orang dulu nanya dah. Kemudian mereka menjadi kafir dengan sebab pertanyaan itu, kerana setelah diterangkan mereka tidak menerimanya. Nah, jadi Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita. Orang-orang dulu mari tanya pelik-pelik. Sebab tu Nabi kata apa tadi? Zaruni ma taraktukum. Tinggal, aku tak bagi tahu. Sebab binasanya umat dulu dengan sebab apa? Dengan sebab banyak bertanya tak ikut. Nah, jangan tanya. Ingat tak cerita Bani Israel nak sembelih lembu? Patutnya bila Nabi Musa AS kata mu sembelih lembu, pergi cari mana-mana lembu sembelih, selesai masalah. Musa suruh sembelih lembu, tak bagi tahu pula besar, tua, kau muda. Belarak cari Nabi Musa. Musa, tak detail maklumat. Dapat maklumat balik, balas pula. Warna apa dia tak beritahu? Enggak, cari warna pula. Jatuh kau betina. Perangan, nanya banyak. Akhir kali, hampir-hampir tak nak sembelih lembu. Sebab banyak nanya. Kalau dengar kata sembelih. Baiklah, kita selesai masalah. Ni kita masuk pada masalah amalan puak-puak jahiliah dulu. Jahiliyah dulu lah bagaimana cerita. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah tidak sekali-kali mensyariatkan bahirah. Bahirah ni apa? Tengok nota di bawah. Bahirah orang ni uta betina yang telah beranak 5 kali. Dan pada kali yang kelima itu, ia melahirkan anak jantan. 5 kali beranak, yang kelima jantan. Maka unta yang tersebut dibelah telinganya
dan dilepaskan bebas, tidak boleh diganggu lagi. Ini dia panggil buta Tuhan ini. Perbuatan semacam ini telah menjadi kebiasaan orang-orang Arab jahiliah dulu. Jadi buta lima kali beranak, yang kelima anak jatuh, ibu ni tak boleh diusik lagi. Tanda pecah, tanda telinga dia, pergi mana-mana pun bebas. Wala sa'ibatin, dan tidak juga sa'ibah. Sa'ibah tu apa? Tengok ni. Unta betina yang dibiarkan lepas bebas kerana dinazarkan untuk berhala. Jadi unta ni aku nazar sebab boleh sekian-sekian projek, kita nazar untuk berhala lepas. Letak tanda tadi lah. Wala wasilatin, wasilah ni kambing betina yang beranak kembar dua, anak betina berturut-turut sebanyak 6 kali. Dia ada kategori dia yang bukan main-main, kan? Dan pada kali yang ketujuh dia beranak kembar dua, jantan dan betina. Maka anak yang betina itu dinamakan wasilah, lalu dibiarkan tidak diganggu, dan kambing jantan yang separuh dengannya tidak disembelih untuk berhala mereka. Cerita karut lah kot. Wala ham, ham tu apa pula? Unta jantan yang telah membuntingkan unta betina sebanyak 10 kali. Kira hero besar ni orang ni. Dia boleh buntingkan apa ni ibu 7-10 kali. Ia dibiarkan lepas bebas dan tidak diganggu. Banyaklah. Itu semua tu nama-nama jenis binatang yang dilepas untuk berhala. Untuk berhala. Mainnya kapi. Akan tetapi, walakin alladhina kafaru yaftaruna ala Allahil kadhib. Tuhan tak beri belaka benda tani tu. Tetapi orang-orang kafir sentiasa mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikiran. Ayat ini munasabah dianya, setelah Allah Ta'ala larang umat Islam duduk cari, duduk korek benda-benda yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga dilarang daripada duk beramal dengan benda-benda yang dibuat oleh jahiliah. Ini kita bimbang hari ni, banyak benda-benda yang pelik-pelik hari ni. Nah, cari hok pelik-pelik saja nak buat. Kita tengok budaya-budaya dulu tak ada dalam tempat kita, sudah dimasukkan. Yang kita bimbangnya dimasuk di atas nama agama. Kalau ni pula pasal jenis dia panggil hau-hau ni, giduk kupu di kubur-kubur, tok ayuh, pakak duk bergendai situ. Ni kita katanya. Nabi kita suruh gi apa? Suruh gi doa ya kalau orang mati bukan. Bergendai di kubur. Bawa mikro apa? Depan kubur tok wali, gerbong-gerbang pakak duk. Kita kata ma'anzalallahu biha min sultan. Semoga Allah Taala selamatkanlah negeri kita daripada gejala-gejala yang dibawa masuk dalam agama yang tidak sihat. Jadi semua ni nama-nama berhala, puak-puak kapi duk reka-reka dah atas nama berhala mereka. Kita pun jangan duk reka agama ini di atas nama apa yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah menurut pada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Bila kita berdepan dengan buat kafir, kita kata mari ikut Quran. Dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya, mereka jawab ke apa? Apa dia jawab? Yalah, bila Islam mengharamkan mainan berhala tadi, bahira, saiba, wasilah, ham, ajak dia masuk Islam. Dia kata apa? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati datuk nenek kami mengerjakannya. Ini bimbang kita ni. Tu jawab orang kafir. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Adakah mereka akan menurut juga sekalipun datuk nenek mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat hidayah petunjuk. Jadi Allah Ta'ala tegur puak-puak duduk mengharamkan benda yang tak ada
dia mengharamkan benda halal. Lembu ni, unta ni tak boleh sembelih sebab untuk berhala. Orang ni, kambing ni tak boleh sembelih untuk berhala. Semua tu direka sendiri. Maka Nabi kita mari ajar, mari kita beriman dengan apa yang diturut oleh Allah Ta'ala. Jawapan dia sepatutnya, kami ikut tu nenek kami. Ikut tu nenek kami. Itu orang kafir. Kita tak boleh nak banding dengan orang Islam. Tetapi kita sebagai Islam, jangan jawab benda-benda lagu ni. Jangan jawab benda-benda lagu ni. Allahu Akbar. Ayat dulu Tuhan larang daripada mengharamkan benda yang Allah halal. Ayat yang ni yang kita baca ni pula, buat-buat kapi sendiri pula mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan kita buat. Jadi dua-dua tak boleh. Hak Tuhan halal, jangan kita haramkan. Hak Tuhan haram, jangan kita halalkan. Ini tidak boleh dua-dua. Jadi kita bagi kita lah, para jemaah sekalian, berhati-hatilah. Kalau orang bagi tahu, hak ni sunnah Nabi SAW, hak ni amalan sunnah Nabi, kita bongkar dalam kitab-kitab fiqh kita, menyebut benda-benda tak boleh buat, jangan pergi jawab. Maaflah ustaz, walaupun kitab ada, walaupun ulama besar kata, tapi oleh kerana masyarakat buat belaka, kami nak buat juga. Lah. Ni, dibimbingi perangai yang sama yang dibuat oleh puak-puak dulu, dia kata, wajanna aba'ana, kami ikut untuk nenek kami lah. Ni payah ni. Nak baiki masyarakat yang sudah ada ni, bila mari bulan Safar ni pula, bulan yang banyak khurafat, banyak penyakit. Percaya kau tu, percaya macam ni, penyakit siapa lah, mandi siapa lah, berapa. Ini semua ni nak tegur hak ni pun penyakit pula kita. Hei, dia sorang ya ustaz ni, hak lembek mulut. Orang lain tak kata apa, nyabahnya gomoh kau tu. Mepeh kita pun cari ustaz nak buat gu, tak apa nak cakap belakang, takutnya katak orang. Ini masalah kita. Beritahu hak benar, kita akan kena. Pasal itulah pendakwah-pendakwah ni, kadang-kadang dia kena belajar kat tuli telinga, buta mata. Orang kata apa, biar. Biarnya kata. Nah, kalau kata dengan ilmu, menjawab dengan hujah, kita kena buka telinga, buka mata, baca, tengok, kaji balik. Tapi kalau hujah tu dahidah, hudah yang karut-karut ya, pasal jenis kerah kepala, tak usah duduk baca lah. Buat sakit kepala. Nah, ini di antara benda lah. Tak apalah para jemaah sekalian. Penutup perbincangan kita dengan ayat 105. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahu akbar. Kita kata alhamdulillah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah sahaja dirimu dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Masing-masing jaga diri. Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah petunjuk Allah, yakni taat mengerjakan suruhan Allah dan melarangnya. Kita dah nasihat dah orang. Tadi hijau kita menyampaikan, kita dah sampaikan, kita dah dakwahkan dengan khutbah kitanya, dengan tazkirahnya, dengan keluar risalah-risalahnya, dengan video-video. Nah, orang tak mari juga. Jerai-jerai tangga masjid ramah, hok siapa di masjid tak ramah. Kita kata tak apalah ya Rabbi, aku dah buat kerja dah. Ngepek setiap minggu, naik mimbar tak ada kerja lain. Ittaqullah, ittaqullah. Tu ya pesan yang kita. Maki orang bukan kerja kita. Nah, itu kalau ada pendakwah suka maki orang, selekelah. Kalau dia rasa dia banyak pahala di akhirat esok, gomong. Allah kata apa? Kalau kamu dah dapat hidayah, syukurlah. Orang mudarat orang lain, tak ada kita. Biar ke dia. Tapi syarat, jangan baca ayat ni pakai senyap. Tak berdakwah, tak menyampaikan. Salah itu. Ayat ni lepas kita buat kerja. Lepas kita menyampaikan kepada masyarakat, maknanya Allah kata, kerja memberi hidayah. Hidayatul, apa ni? Hidayah kan ada dua. Hidayatul irsyad, itu kerja kita pendakwah. Menyampaikan, beritahu, dakwah. Hidayah tu taufik, kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan kuasa kita. Kita beritahu, kadang-kadang beritahu orang, berpuluh tahun, tak dengar kata. Ada orangnya sekali kita bagi tahu, Masya Allah, taubat selalu. Itu kuasa Allah Ta'ala. Ramai orang di antara sahabat-sahabat kita yang baru kita baru kenal. Bila pergi haji sekali, rehlah haji, rehlah umrah. Kita duduk nasihat dia. Di Arafah, di Mina, nasihat. Masya Allah, tabarakallah. Kita nampak kesan manusia itu berubah. Balik-balik jadi penunggu setia masjid, akaun-akaun dalam bank riba tutup habis, rasuah-rasuah tak mau, dan ada yang berjuang, dia kata ustaz,
saya berjuang sekarang ni nak membersihkan pejabat tempat saya kerja daripada unsur-unsur rasuah. Dia tak payah. Kita tak payah SPRM, tak payah siapa yang menghapuskan benda ni apabila adanya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ha, ini kita. Allah kata apa? Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semua, kemudian ia akan menerangkan kepada kamu balasan bagi apa yang kamu telah lakukan. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, kita kata inilah rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita. Apabila kita buat, telah menjalankan tugas menyampaikan kepada manusia ini, manusia tak dengar kata juga, manusia tak hirau juga, baca Quran, baca hadis, baca pandangan ulama-ulama salafus soleh tak mendapat tempat di hati mereka, kita kata tak apalah, ilallahi marji'ukum jami'an, kita jumpa dekat Tuhan lah. Atas dunia ni tak ada peda. Kata pun tak dengar, kita pula kena kata, kita kata biarlah. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah, kesimpulan daripada ayat yang kita baca tu, iaitulah manusia yang beriman, manusia yang baik, kerana bila Tuhan nak bagi arahan, ia akan bagi tahu kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Nah, jangan lagi tanya zaman Nabi dulu, tanya benda yang menyusahkan kita. Dan zaman kita hari ini pun, jangan lagi tanya ustaz benda-benda yang tak berfaedah. Ni orang ni setengah dak, dia suka nanya. Dia pergi dengar cerita ni, orang ni pergi kerusus. Kerusus. Solat. Kerusus mayat. Sudah-sudah kerusus, banyak lagi benda boleh tanyanya. Lagu mana cara nak duduk akad tangan. Dia pergi tanya apa? Ustaz, kalau kita pergi ke planet Marikh, macam mana nak solat? Ustaz kata jauhnya lah. Kalau tanya pergi masjid kapur saya boleh tahan. Planet Marikh nak pergi. Ustaz ni pun tak balas dengan orang. Dia kata ginilah saudara, untuk merengkahkan masa kita, awak pergi ambil tiket ke Marikh, ambil visa, patut mari saya ajar semaya. Baru cari kaedah. Lepas tu kadang-kadang satu lagi. Satu lagi dia panggil soalan main-main. Ada juga. Ni soalan main-main ni nyanyi kau ustaz ni. Budak ni pergi kerusuh mandi jenazah. Kerusuh. Budak mayat. Ustaz ni dua je ceramah. Praktikal lagi buat. Dia mari tanya ke apa? Ustaz, kenapa orang mati kita kena mandi? Dia mari tanya. Ustaz buka pula nota dia. Sarah baca hadis Nabi begini-begini. Budak tu sengih suka ustaz. Tak payahlah buka kitab. Saya tanya kenapa orang mati kita kena mandi. Ustaz pergi baca kitab. Saya nak jawab yang mudah. Sebab dia tak boleh mandi sendiri. Ni penyakit pula ni. Penyakit jenis. Nanya pasal dia nak kena orang. Oh, peletih. Penak kita dah. Kita kata kadang-kadang orang mari nanya ni, kita kena tengok muka juga. Dia tanya serius ke? Dia tanya nak main. Kalau tanya nak main, tak usah layan lah. Tak usah duduk layan. Penak dia tanya. Jadi manusia ni. Maka Allah suruh kita tanya. Fas'alu ahlaz zikri. Mungkin tanya orang yang pandai. Tak? Jangan ayat ni jangan tanya ada maksa dia. Masa dia, masa turun Quran, jangan ditanya pelik-pelik. Nanti dia bertukar ayat. Kemudian jangan ditanya benda yang tak berfaedah. Macam kita tanya ni, puasa apa orang mati kena mandi. Ada seorang budak lagi, puasa jenis tak ada nanya dalam kelas. Orang panggil budak senyap. Dia besar gemuk. Tiba-tiba satu hari ustaz dia ngajar bab puasa. Bermula puasa tak boleh makan daripada naik terbit fajar sampai jatuh matahari. Sampai jatuh matahari. Dia pun akak tangan. Ustaz mau tanya. Terkejut sekelah. Kok tak ajar nanya akak tangan ni pelik. Dia duduk mikir dalam kepala dia. Kak, mungkin dia besar. Cakap aku makan. Dia kata, ustaz kata kita kena puasa daripada terbit fajar sampai jatuh matahari. Ya. Soalan awak, kalau matahari tak jatuh lagu mana? Allahuakbar. Ustaz dia kata baiklah, musnyak macam biasa. Tak nampak bodoh sangat. Masa tu lah orang kata bodoh tu tak payah bayar. Tapi simpanlah kebodohan tu, jangan biar orang tahu. Jadi adalah soalan-soalan ni kadang-kadang kita rasa penat juga. Nah, macam tu. Baru ni kita ceramah tentang Wakallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Ada orang tanya, ustaz, dengan bahasa apa dia cakap? Kata Wallahu'alam. Allah Ta'ala tak sebut bahasa ke apa, yang kita nak isbatnya, Tuhan berkata-kata dengan Musa, dia mungkin duduk korek dengan bahasa apa, Musa dengar kau tidak, lagu mana, itu hijau. Jangan duduk korek, benar pelik-pelik. Bila kita korek, jadi pelik lagi tadi. Allahu'alam. InsyaAllah, kita sambung lagi ayat 106, pada siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين